Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seperti biasa, saya akan melaporkan situasi terkini dari arus lalu lintas jalan tol Jakarta Cikampek. Dan saat ini saya berada di kilometer 59 jalan Raya Curug Kosambi. Untuk pagi ini di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 situasinya sangat lancar sekali dari kedua arah, baik itu dari arah Cikampek maupun sebaliknya dari arah Jakarta. Dan alhamdulillah ini pembangunan yang bahu sebelah kanan yang jalur ke Jakarta sudah selesai ya sampai pinggirnya. Mudah-mudahan di masa liburan Natal dan Tahun Baru ini bisa dipakai untuk mengurangi kemacetan. Dan sekarang pekerja proyek masih mengerjakan drainase di kilometer 5758 di daerah Opol Duren ya. Untuk cuacanya sendiri pagi ini terang ya, cuma belum kelihatan matahari. Kepada semua pengguna jalan tol, tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga keselamatan masing-masing, ingat selalu keluarga menunggu di rumah. Mungkin itu saja untuk informasinya pagi ini di hari Rabu 7 Desember 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.